menurut pelaku ya, pengemudi kendaraan saat itu memang yang bersangkutan panik, lupa bawa uang untuk mengisi BBM, kemudian berniat untuk mengambil di salah satu ATM, kemudian dikejarlah sama petugas SPBU, dan kepanikan yang dialami beliau ini akhirnya beliau tancap gas. Kita sudah menghubungi dari pihak korban, dan ini nanti memang rencananya akan kita RJ-kan, karena secara lisan dari pihak korban juga menyambut baik upaya ini. Dari pihak tol juga tadi sudah tidak akan melanjutkan permasalahan ini.